Memasuki tahun politik, anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap peredaran uang palsu. Menurutnya tidak menutup kemungkinan adanya peredaran uang palsu. Hal tersebut dikatakan Hergun usai sosialisasi edukasi uang sebagai kedaulatan NKRI bersama Bank Indonesia di SMK Persada Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Oleh karena itu, sosialisasi tersebut sebagai bentuk deteksi dini sehingga peredaran uang palsu bisa ditekan. Semuanya untuk menjaga keutuhan rupiah. Jadi, masyarakat bisa mengerti masalah uang dan keaslian rupiah. Selain itu, masyarakat pun harus mencintai rupiah dengan tidak merusak mata uang rupiah. Sebetulnya ini kebijakan. Kita memang melakukan di beberapa sekolah. Kenapa? Karena agar masyarakat kita ini paham, khususnya anak-anak muda, mengerti terkait dengan masalah uang. Kita belajar mencintai rupiah kita. Jangan kadang-kadang mereka ini sisa-sisa jajan di wall-wall disimpan. Sementara kan sementara mata uang asing dipegang-pegang, elus-elus sampai rapi. Tanpa mereka sadari, dengan menjaga keutuhan rupiah, agar mereka juga lebih mengerti terkait masalah uang. Bagaimana keaslian rupiah, apalagi mendekati masa pemilu begini, kan tidak tertutup kemungkinan adanya uang-uang palsu yang beredar. Warga masyarakat dihimbau untuk menjaga dan merawat rupiah. Apalagi, ongkos cetak rupiah tersebut relatif mahal. Intinya, bisa menjaga mata uang rupiah agar lebih awet dan antisipasi peredaran uang palsu, terutama di Sukabumi akan bisa ditekan, sehingga tidak ada peredaran uang palsu.